Nah, ini tempat muasalnya rel tuh dari sini tur. Oh, ini nih. PLTA ke tengah. Kanan. Iya, kanan. Coba nanti aku parkir dulu ya. Kita sampai di titik mula rel. Ternyata titik mula relnya bukan di Jalan Raya Baturaden, tapi jalan sebelah kiri Jalan Raya Baturaden. Di sana tertulis PLTA Ketenger dan ada tanggalnya di sana, tanggal 31 bulan 1 tahun 1939. Depan sana adalah ke arah Baturaden. Tapi ini bukan jalan yang utamanya, jalan besarnya. Di sini masih nampak rel keretanya. Ini rel keretanya tadi ke arah ke sana, ke arah jembatan yang tadi. Rel kereta besi kecil, cuman lebar sekitar 1 meteran, mungkin sama dengan yang lebar rel yang 1067 itu milimeter. Nseo Pak, niki rel keretane pole teng mriki nggih? Saking dalan mriki nggih, Pak. Pak nek awale teng mriki? Awale sini. Dulu sini. Ceritanya untuk apa? Ceritanya untuk logis, pengiriman logistik. PLTA. Iya, iya. Zaman Belanda nggih. Tahun 39. Niku wonten terus ada tulisannya. Itu buat apa Pak ini, Bang ini? Ya untuk angkat barangnya kan. Oh, angkat barangnya dipindahin ke kereta ini, gerbong. Rel kereta. Lori-lorinya. Tapi niki sanes jalan raya utama Baturaden nggih. Sebelah sana Jalan Raya Barat. Jadi, sebetulnya sih kalau idealnya sana untuk masuk ini untuk keluar. Gitu nggih. Bisa mon Pak, matur nuwun. Bisa mon Pak, kula teng rek dokumentasikan. Matur nuwun. Ya. Oke, ini jalur yang berarti benar bahwa ini adalah untuk derek, untuk ngangkat. Jadi ada rantai mungkin untuk katrol, ngangkat barang-barang berat, mesin-mesin PLTA untuk dipindahkan ke dalam kereta gerbong pengangkut, terus kemudian dibawa ke sana ke arah PLTA Ketenger melalui jembatan yang tadi, terus kemudian melalui jembatan yang kedua yang di Air Terjun Bayan sampai ke Ketenger. Dari sini ke sana sekitar 3 km. Ini ketinggiannya sekitar 15 meter, ada tulisannya di sana. Dan ini yang ini masih ada di sini. Dipertahankan sebagai peninggalan sejarah, dan ke depan sana adalah ke Purwokerto, dan ini adalah jalan raya jalur Purwokerto Baturaden yang sisi sebelah barat. Jadi mungkin dari Purwokerto dulu mesin-mesinnya dari stasiun Purwokerto diangkut ke sini menggunakan kendaraan mobil atau diangkut menggunakan jalur darat ini, jalan-jalan ini. Terus kemudian begitu sampai ke sini, di tempat pengangkatan barang ini dipindahkan ke angkutan kereta api.